genggamlah tanganku yang indah untuk melangkah kaki yang enggan melangkah dalam riba angkasa ini. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Kesaku indahkanlah ratap serta tangisku, bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau berkanja. Thank you.
ciptakan kau setelah sungguh terlalu indah bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala halanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan ini sungguh lebih berharga. Suluhnya telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan Thank you.
nanti mau ke dalam, ada nanti itu dia. Santai. Thank you.
Bapak Ibu yang kekasih, selamat pagi. Ya, kami dari Majelis Gereja Kelompok Balebo 2 menyambut Bapak Ibu, Ibu Pendeta beserta dengan Majelis Gereja dari Jemaat Pau Kuandula. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kami senang karena Ibu, Bapak boleh tiba dengan penuh selamat. Dan sungguh luar biasa kita menyaksikan penyertaan Tuhan. Nyata kasih Tuhan, perjalanan begitu jauh dengan beberapa halangan, tetapi karena kasih Tuhan, karena bimbingan Tuhan, pada saat ini boleh tiba mengantar jenazah orang tua kekasih almarhumah Esther Tulak atau Nenek Mauran, tiba di tongkonan di tempat ini sebagai manusia, tetapi semata-mata penyertaan Tuhan. Sambil menikmati hidangan kopi teh, air hangat yang disuguhkan keluarga pada pagi hari ini, kami mau menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sudah sementara berjalan. Yang kedua yaitu penyerahan pelayanan dari jemaat Pau Kuandula ke jemaat Talun Lipu. Dan yang ketiga, kita akan berdoa bersama-sama sebagai ungkapan syukur bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai dengan saat ini tetap nyata yang akan dilayani oleh jemaat Talun Lipu. Bahwa yang pertama, ibadah pemakaman almarhumah Esther Tulak atau Nenek Mauren akan dilaksanakan hari ini pada jam 11.30. Acara yang kedua atau informasi yang kedua, informasi dalam jemaat kami bahwa ibadah Mapatamapati almarhum penatua, maaf, Diaken Yohanes Lempang akan dilaksanakan pada jam 6 sore ini di kelompok Bone Randanan. Ya, itu saja kegiatan atau acara yang akan kita laksanakan. Yang kedua, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu penyerahan pelayanan dari jemaat Pau Kuandula ke jemaat Talun Lipu. Mari Bapak Ibu diberi kesempatan. Selamat pagi dan salam. Puji syukur kita boleh sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaannya, atas pemeliharaannya. Kita semua boleh tiba di sini dengan penuh selamat dalam pengasihan Tuhan meskipun ada beberapa kendala. Yang kami hormati dan kami kasihi, Bapak Pendeta bersama dengan seluruh Majelis Gereja Toraja Jemaat Talun Lipu, yang kami kasihi semua orang tua kami, baik sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh adat, yang kami kasihi semua saudara beriman di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita boleh melewati seluruh rangkaian ibadah penghiburan bagi orang tua kekasih yang dengan hormat kami sebut namanya Oma Esther Tulak. Kepada seluruh jemaat, baik Bapak Pendeta bersama dengan majelis dan jemaat yang boleh menyambut kami dengan penuh sukacita dan bersedia untuk melanjutkan pelayanan bagi orang tua kekasih kami. Yang kami kasihi, Mama Morin bersama dengan semua adik-adik, anak-anak,
kami memohon maaf jikalau dalam pelayanan di Wawondula ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan kami kerjakan, mohon dimaafkan. Mohon demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan bersama dengan Majelis Gereja Toraja Jemaat Talung Lipu. Di tempat ini kami sebagai perwakilan dari Majelis Gereja Pouk Jemaat Wawondula dengan ini menyampaikan surat pelimpahan pelayanan kepada Bapak Pendeta bersama dengan seluruh Majelis Gereja Toraja Jemaat Talung Lipu untuk selanjutnya melaksanakan pelayanan kepada orang tua kami, Ibu Esther Tulak, sampai kepada pemakaman. Kami sangat berterima kasih, kiranya kerjasama yang baik boleh terus dilaksanakan, dilakukan antara Gereja Pouk dan juga Jemaat Talung Lipu. Kami minta maaf Bapak Pendeta bersama dengan Ibu sekalian, kami harus undur diri, tidak bisa mengikuti rangkaian pelayanan dan ibadah karena sebentar sore menjelang malam kami ada pelayanan lagi. Kami berdoa semua rangkaian pelayanan dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, segenap rumpun keluarga yang berduka. Yang pertama, kita tetap mengakui kuasa kebesaran Tuhan, bahwa Dialah Allah yang memiliki kuasa di atas segala kuasa, yang mengatur kehidupan kita, dan Dialah layak kita agungkan sehingga patut kita mengucap syukur atas penyertaannya. Kemudian yang kedua, dalam penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan itu boleh dirasakan, sehingga jenazah almarhumah Ibu Esther Tulak atau Nenek Moren boleh tiba di tempat ini bersama dengan rombongan. Tanggung jawab pelayanan ini dan akan mengangkatnya, melaksanakannya sampai selesai. Tuhan tetap menopang dan menyertai kita. Dan terima kasih dan pekerja Majelis Jemaat Gereja Wawondula semenjak keberadaan orang tua kekasih sebagai anggota jemaat sampai pada saat kelemahan-kelemahan tubuh dirasakan oleh almarhumah Nenek Mauren, sampai pada saat panggilan Tuhan datang kepadanya, pelayanan tetap diangkat oleh Majelis Gereja Pouk Wawondula. Dan terima kasih atas penyertaan kasih sayang yang diangkat oleh jemaat Tuhan Wawondula kepada orang. Tanggung jawab yang dilimpahkan dengan segenap hati dalam kepenuhan tanggung jawab yang akan diangkat kami semua selaku Majelis Gereja teristimewa di kelompok pelayanan Balai Berdua.
akan mengangkatnya dan tetap mohon topangan, dukungan dari kita sekalian. Karena lewat topangan, dukungan dari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tanggung jawab pelayanan boleh dinyatakan. Karena dalam perkara itu, Tuhan sendiri akan melimpahkan hikmat sehingga semuanya berjalan dengan baik. Demikianlah yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sehubungan dengan penyerahan yang telah dinyatakan ke Jemaat Pendeta, selaku pimpinan Mas Gereja, kami menyampaikan kita menenangkan hati kita dalam waktu singkat untuk masuk dalam doa, karena keluarga menyiapkan makanan dan minuman yang akan kita terima tersatukan dengan tubuh kita. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, untuk yang Kristen, mari kita berdoa. Kami mengakui kuasa dan kebesaran-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Saudara dari orang tua kekasih, rumpun keluarga, kedua belah pihak, jemaat, bahkan masyarakat, keluarga di tempat ini, di dalam kuasa kasih Tuhan menyiapkan makanan dan minuman yang kami aminkan menjadi sumber kekuatan, kesehatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami aminkan Tuhan menopang dan menyertai mereka untuk menjalani kehidupan, menerima berkat-berkat Tuhan. Dan setelah akan kembali ke tempat masing-masing, teristimewa rombongan dari Wondula, kuasa kasih Tuhan tuntun dan sertai dalam sepanjang perjalanan, tibakan dengan selamat. Tuhan tetap melingkupi dengan hikmat, karena memang Engkau adalah kasih. Kami pun percaya kasih Tuhan melingkupi kami semua. Inilah kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit mengalahkan kuasa kematian. Amin. Bisa deh.
Nah, dia mulai lu YouTube pira. Tuh, nana. Sudah. Oh ya, siap. Seron Tiru Padang untuk setengah-setengah apa bagian pate gereja berempat apa pun bisa tam tidak pun bisa tau pokoknya jangan sedap pate bagian pate ya teh seron kemati soalnya kue teh Thank you.
Thank you.
Kira kona